Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita buka ibadah kita dengan doa. Mari saya jemput semuanya berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengangkat hati kami, membawa puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa, karena Engkau sudah menuntun perjalanan kami di sepanjang minggu yang berlalu. Hari ini kami boleh ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami lewat online, ibadah bersama di rumah kami masing-masing. Biar kehadiran Tuhan yang melawat kami semuanya. Kami juga mau datang mengaku betapa banyak pelanggaran dosa ketidaksetiaan kami. Seringkali kami lemah dalam iman, kami mudah ragu bimbang oleh karena pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami datang minta ampun kepada Engkau, kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami Bapa untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Perkenanan Tuhan ada buat kami semuanya. Dan kami mengimani saat kami datang beribadah kepada Engkau, lawatan Tuhan juga turun melawat bangsa kami Indonesia, menyembuhkan kami dari pandemi COVID-19. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, baik kami GKR Diaspora Kopilas, juga gereja-gereja yang lainnya, bila semuanya boleh berjalan dalam sukacita iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, haleluya. Bye.
Puji Tuhan, Tuhan yang maha baik, mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak janji semua berjalan dengan mulus, tapi yang Tuhan pastikan adalah Dia selalu ada beserta dengan kita. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan masih ada saat kita datang menyembah kepada Tuhan. Sungguh kami percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Janji-Mu selalu menyertai setiap kami. Kami mau taruh iman kami hanya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dengarlah setiap pujian kami hari ini, Bapa. Kami mau senangkan Engkau, Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
kita berdoa. Kami sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Bapa, karena kami menyadari hanya firman-Mu-lah yang sanggup menuntun langkah kaki kami, menerangi perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami semua, kepada kami sebagai suami, istri, anak, kami sebagai pemimpin dalam usaha, sebagai karyawan, ibu rumah tangga. Kami di dalam perjalanan hidup ini, kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai mewartakan kebenaran-Mu. Biarlah hanya suara Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tanganmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang kita baca ini bercerita tentang orang-orang Israel yang sedang berkemah di dekat suatu tempat yang bernama Pihahirot. Nah, kalau kita perhatikan peta perjalanan bangsa itu dari kota Ramses di tanah Goshen menuju ke Pihahirot, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak persoalan yang mereka hadapi. Mereka harus melewati Sukot dan kemudian tiba di dekat Pihahirot. Dan wilayah Pihahirot ini bukanlah wilayah yang mudah. Bukanlah wilayah yang menyenangkan untuk mereka tinggal. Mereka berkemah di suatu tempat di antara Migdol, Pihahirot, dan Baal Sefon. Kalau kita lihat dalam peta ini, para ahli mencoba menggambarkan lokasi perkemahan bangsa Israel di dekat Pihahirot yang menghadap ke arah Baal Sefon. Nah, tiga tempat ini kalau kita perhatikan, ya dalam bahasa Ibrani Pihahirot secara harfiah artinya mulut gua atau mulut lubang. Nah, ini menggambarkan keadaan wilayah itu. Para ahli menemukan bahwa di Pihahirot ini terdapat sumber-sumber mata air yang biasanya dipakai sebagai air minum bagi prajurit-prajurit Mesir yang berjaga-jaga di wilayah itu. Di lokasi ini ditemukan bangunan-bangunan benteng-benteng kuno Mesir pada waktu itu. Artinya Pihahirot ini adalah benteng pertahanan Mesir untuk berjaga-jaga dari serangan musuh dan sekaligus mengawasi tahanan-tahanan mereka atau budak-budak mereka yang melarikan diri. Nah, kemudian Migdol. Migdol dalam bahasa Ibrani artinya menara. Dan menara biasanya juga merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk mengawasi Mesir, baik dari serangan dari luar maupun dari orang-orang yang mau melarikan diri keluar. Lalu kemudian ada Baal Sefon. Baal Sefon dalam bahasa Ibrani artinya tuan pengawas. Dan ini juga berkaitan dengan benteng yang bertugas untuk mengawasi Mesir dari serangan orang-orang asing dan orang-orang yang mencoba melarikan diri dari Mesir. Jadi kalau kita perhatikan tiga wilayah ini, Pihahirot, Migdol, dan Baal Sefon, merupakan wilayah yang sangat dijaga ketat oleh tentara Mesir pada waktu itu. Dan kalau kita belajar dari sejarah, pada zaman Musa, Mesir merupakan sebuah negara superpower yang luar biasa. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka. Artinya mereka memiliki militer yang luar biasa. Mereka memiliki tentara-tentara yang tangguh, yang selalu siap berperang. Dan mereka dikenal tanpa ampun ketika menghabisi musuh-musuh mereka. Dan dalam posisi seperti ini, orang-orang Israel berada di dekat benteng-benteng, menara-menara pengawas yang dibangun oleh Firaun pada zaman itu.
Artinya apa? Kalau kita mau belajar di sini, orang-orang Israel pada waktu itu kan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mereka mengikuti tiang awan dan tiang api. Tetapi mengapa kemudian mereka diarahkan justru ke lokasi yang paling sulit? Lokasi yang dijaga sedemikian ketat. Lokasi di mana tentara-tentara Mesir berjaga dengan sangat ketat. Ini kalau dalam logika manusia seperti jebakan Batman. Mau melarikan diri keluar dari perbudakan, tapi malah terperangkap di tengah-tengah penjagaan yang luar biasa ketatnya. Dan seringkali kita mengalami hal seperti itu dalam perjalanan hidup kita. Kita merasa seperti dituntun oleh Tuhan. Kita merasa mengikuti semua maunya Tuhan. Tapi pada akhirnya kita berada dalam kondisi terjepit. Kita berada dalam kondisi tidak berdaya. Kita berada pada masalah yang besar. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah era pandemi saat ini, ketika segala sesuatu menjadi tidak jelas, ketika negara kita terancam dengan resesi, ketika ekonomi menjadi amburadul, maka banyak orang mulai pasrah, banyak orang mulai ketakutan, banyak orang mulai khawatir akan jadi seperti apa bisnis kita, akan menjadi seperti apa usaha kita. Ketika banyak orang kehilangan mata pencarian, banyak yang ketakutan. Dan inilah kondisi kita saat ini. Kita seperti orang-orang Israel yang ada di tengah pengawasan yang sangat ketat oleh orang-orang Mesir. Mereka tidak berdaya dan yang ada di depan mereka hanyalah lautan. Dan lautan bagi orang-orang Ibrani pada waktu itu, bagi orang-orang Israel pada waktu itu bukanlah kondisi yang menguntungkan. Karena mereka adalah budak dan selama menjadi budak mereka tidak dibentuk menjadi masyarakat maritim. Masyarakat yang akrab dengan lautan. Tapi mereka adalah masyarakat petani yang biasanya bertani gandum. Dan sekarang mereka harus berhadapan dengan lautan. Pastilah mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari kondisi seperti ini. Dan sementara kalau kita lihat pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, ketika mereka melihat di depan mereka ada lautan dan di belakang mereka ada pasukan Mesir yang siap menangkap mereka. Maka apa yang terjadi? Dikatakan di situ mereka berseru-seru kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka menyalahkan orang lain. Mereka berdoa kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka menyalahkan pemimpin mereka. Mereka menganggap Musa tidak becus, mereka menganggap Musa bukan pemimpin yang ideal yang dapat membawa mereka keluar dari persoalan mereka sebagai budak-budak di Mesir. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga kita, dalam keseharian kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang gak enak, ketika kita berada dalam masalah yang berat, biasanya kita mulai menyalahkan orang lain. Daripada kita mengintrospeksi diri kita sendiri, kita cenderung mencari kesalahan orang di sekitar kita. Pemimpin kita di rumah tangga, mungkin kita mencari kesalahan suami kita sebagai pemimpin keluarga. Di tempat kita bekerja, kita mencari kesalahan atasan kita. Di negara kita mencari kesalahan pemimpin-pemimpin kita. Atau sebaliknya, dalam rumah tangga suami mulai menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak. Dalam pekerjaan, atasan mulai menyalahkan anak buahnya. Dan di negara ini pemimpin-pemimpin mulai menyalahkan masyarakatnya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dalam keadaan terjepit, kecenderungan manusia adalah mencari kesalahan orang lain. Maka perhatikanlah nasihat Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Janganlah takut. Altirau bahasa Ibraninya. Mengapa janganlah takut? Kalau kita belajar dari Kejadian pasal 3, dari pengalaman manusia di Taman Eden, ketakutan itu membuat Adam dan Hawa bersembunyi, lari dari Tuhan. Bahkan mungkin kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup kita seperti ini? Kemana Tuhan? Dan itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3.
Ketika mereka ketakutan karena mereka berbuat dosa, mereka bersembunyi, mereka lari dari Tuhan. Nah, apakah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita juga? Dalam keadaan sekarang, kita justru lari dari Tuhan. Dalam keadaan sekarang, kita justru bersembunyi dari Tuhan. Kita menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan kita. Kita menjauhkan diri dari belajar firman Tuhan. Kita menjauhkan diri dari berdoa kepada Tuhan. Dan kita mulai mengandalkan diri kita sendiri untuk keluar dari setiap persoalan kita. Kalau ini yang sedang kita lakukan, itu karena kita sedang ketakutan. Itu karena kita mulai merasa bahwa Tuhan menjauh dari kita. Itu karena kita merasa bahwa Tuhan tidak bisa diandalkan lagi. Atau keadaan yang kedua, Adam dan Hawa, ketika mereka ketakutan, Adam mulai menyalahkan istrinya dan Hawa mulai menyalahkan ular. Dan ketika Tuhan mencoba melakukan pendekatan kepada mereka, lalu Tuhan bertanya, dari mana engkau tahu engkau telanjang? Maka Adam berkata, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Bayangkan, ada kesadaran Adam bahwa Hawa adalah orang yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Tapi dia menyalahkan Hawa. Dia menyalahkan orang yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Nah, bagaimana dengan kondisi dalam kehidupan rumah tangga kita? Jangan-jangan suami mulai menyalahkan istri, istri mulai menyalahkan suami. Padahal pasangan kita adalah orang yang ditempatkan Tuhan di sisi kita. Pada waktu kita menikah, kita mengucapkan ikrar ini, bahwa kita akan setia kepada pasangan kita. Kita akan mengasihi dia, kita akan menghormati dia. Maka dalam kepanikan, dalam ketakutan, jangan sampai kita saling menyalahkan. Sebagai pasangan yang dibentuk oleh Tuhan, justru seharusnya kita bekerja bersama-sama. Karena hanya dengan bekerja bersama-sama, kita dapat mengatasi setiap persoalan yang ada dalam rumah tangga kita. Maka ketika mulai hubungan suami istri mulai retak karena persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, entah karena masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, masalah rumah tangga, ketika kita mulai merasa terpisah, carilah Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk rumah tangga kita. Tuhan yang menyatukan kita dalam bahtera rumah tangga kita. Dan ia pasti punya maksud ketika membentuk kita dalam rumah tangga kita. Ketika menempatkan istri kita di samping kita. Ketika menempatkan suami kita di samping kita. Ada maksud Tuhan di sana. Dan carilah maksud Tuhan. Jangan melakukan perhitungan-perhitungan sendiri. Lalu kemudian mulai berpikir, ah kalau sudah seperti ini, saya lebih baik berpisah dari istri saya. Saya lebih baik berpisah dari suami saya. Kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, ini sangat menyenangkan buat iblis. Kenapa? Karena iblis tidak menyukai persatuan. Iblis tidak menyukai kesatuan. Jadi kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti itu berarti kita sudah mulai dikuasai oleh iblis. Itu berarti kita sudah mulai dikuasai oleh si jahat. Maka kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan menyukai kesatuan. Tuhan menyukai kebersamaan. Dan ia akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi tujuan kita untuk membuang ketakutan dalam kehidupan kita, dalam situasi kita sekarang ini, adalah untuk memperkuat fondasi iman kita. Yesus berkali-kali berbicara kepada murid-muridnya, jangan takut, hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa? Karena iman ini bertentangan dengan ketakutan. Dalam keadaan takut, seringkali iman kita menjadi lemah. Maka buanglah ketakutan itu. Jangan takut. Karena sekali lagi, ketakutan membuat kita bersembunyi. Ketakutan membuat kita saling menyalahkan. Dan kalau itu sudah mulai terjadi dalam kehidupan kita, buanglah ketakutan itu. Fokuslah kepada Tuhan. Dan selanjutnya Musa berkata kepada bangsa itu, Hitsyatsfu, berdirilah tetap. Apa maksudnya berdirilah tetap? Artinya janganlah goyah, jangan menyerah, tetaplah optimis, tetaplah berusaha. Apa yang kita miliki sekarang, usahakanlah itu, kembangkanlah itu. Tetaplah melihat masa depan dengan optimis. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang pesimis. Maka berdirilah tetap, tetaplah kita berusaha. Tetaplah kita bangun keluarga kita dengan segenap daya dan upaya kita. Dan selanjutnya dikatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Re'u et Yeshuat Adonai. Artinya apa? Fokuslah kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita keluar dari setiap persoalan kita. Sehingga kita akan mengamini apa yang dikatakan oleh Musa pada ayat berikutnya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
diam saja di situ, kata takharisun di situ, bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita baca pada ayat berikutnya dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat di situ berarti bergerak, jangan diam, jangan pasif, mereka harus bergerak. Dan engkau, kata Tuhan kepada Musa, angkatlah tongkatmu. Berarti ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Musa. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Artinya diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti karena kita sudah berdoa kepada Tuhan, lalu kita menunggu keajaiban dari Tuhan. Tidak, tapi tetap harus kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti tadi dikatakan, tetaplah optimis dan tetaplah berusaha. Tetap lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Jangan sibuk mencari kesalahan. Maka diam di situ. Takharisun di situ berarti berhenti mengeluh dan berhenti menyalahkan siapa-siapa. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Berhenti bersungut-sungut dalam hidup ini. Berhenti mengatur Tuhan. Karena kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, tapi kita maunya Tuhan yang ngikutin kehendak kita. Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini, kita harus berhenti dari semuanya itu. Tapi kita harus bergerak mengikuti maunya Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita terlalu banyak bicara, terkadang membuat kita tidak bisa mendengar perkataan Tuhan. Terlalu banyak kita mengikuti maunya kita, membuat kita lupa bahwa Tuhan punya mau yang lain. Jadi kalau saat ini, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan. Lihatlah bahwa Tuhan sedang menyiapkan ladang pekerjaan yang baru buat kita. Mungkin banyak yang bisnisnya mulai ambruk, mulai retak. Ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan masuk ke wilayah yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka terjepit di tengah-tengah tentara Mesir dan lautan yang luas. Tapi justru di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Maka ketika saat ini kita sedang berhadapan dengan masalah yang berat dalam rumah tangga kita, secara pribadi, dalam pekerjaan kita, maka percayalah Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Yang pasti kita fokuslah kepada Tuhan, lihatlah Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan membawa kita keluar dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan pasti punya cara untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Sehingga sekali lagi saya ingin tegaskan, jangan menyerah, tetaplah optimis, tetaplah lihat Tuhan. Tuhan sedang menuntun kita pada perubahan yang baru yang membuat kita pada akhirnya akan terdiam menyaksikan kemuliaan Tuhan. Percayalah itu dan teruslah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kata Tuhan kepada orang Israel, berangkatlah, bergeraklah. Dan kata Tuhan kepada Musa, angkatlah tongkatmu. Ingat tongkat Musa awalnya hanyalah satu alat yang biasa yang dia pakai untuk menggembalakan ternak. Tapi dengan tongkat itu Tuhan membuat Musa mampu membelah lautan yang ada di depannya. Maka masalah yang kita lihat saat ini, pandemi yang ada sekarang, kondisi ekonomi yang ada sekarang, situasi yang tidak menentu di depan kita, ini seperti lautan yang luas yang mungkin kita berpikir tidak mampu untuk kita lewati. Tapi ketika Tuhan memberi kita tongkat, ulurkanlah tongkat itu, belahlah lautan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan menyiapkan di depan kita suatu masa depan yang cerah, pertolongan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saat yang indah kita diberi kesempatan menabur benih iman kita lewat persembahan. Kita menabur di pagi hari, kita menabur di siang, sore, dan malam hari. Dan kita menuai segala berkas-berkas daripada Tuhan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu siang, terus sampai senja. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Bawa berkasnya.
kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan bagikan bagi kami pada hari ini. Itu boleh menjadi kekuatan, pelita, terang bagi hidup kami. Supaya apapun yang kami hadapi di depan, tidak membuat kami jatuh, tidak membuat kami ragu dan bimbang. Karena kepastian itu kami dapat di dalam Engkau, Yesus Kristus, yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami satu hati berdoa bagi bangsa kami Indonesia, dalam menjelang usia yang ke-75 tahun, Tuhan izinkan kami menghadapi pandemi virus corona. Tapi kami tahu tidak ada rencana Tuhan yang tidak mendatangkan kebaikan. Karena itu mampukanlah kami untuk boleh memahami apa maksud Tuhan lewat semua peristiwa ini. Tuhan hendak menegur kami. Tuhan ingin melihat pertobatan kami pribadi, keluarga, juga bangsa kami. Karena itu biarlah masa pandemi COVID-19 membawa kami dalam pertobatan yang sejati dengan Engkau, Tuhan. Kami bergantung penuh hanya kepada Engkau. Kami tidak mencari pertolongan di luar, Tuhan. Dalam keadaan senang ataupun susah, kami sungguh-sungguh mau percaya hanya kepada Engkau. Lawat bangsa kami, pulihkanlah negeri kami, Bapa. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Biar belas kasihan Tuhan turun, menyembuhkan kami dari pandemi COVID-19. Tolonglah para pemimpin kami, baik pusat, daerah, kota, dan desa. Jamah mereka dengan roh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berkatilah roda perekonomian di bangsa kami. Pakai anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi berkat dalam lapangan pekerjaan. Berkatilah usaha pekerjaan umat-umat-Mu, Bapa. Apa yang kami perlukan hari lepas hari, kami berserah penuh kepada Engkau. Kami menabur pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang sudah kami kerjakan. Dan kami tahu semuanya akan berhasil jika Tuhan memberkatinya. Karena itu kami mohonkan berkat-Mu bagi perekonomian di bangsa kami, di tengah-tengah keluarga kami. Jauhkan kami dari resesi, jauhkanlah kami dari kemiskinan. Ada banyak saudara-saudara kami yang bergumul, ada banyak saudara-saudara kami yang berjuang pada saat-saat ini. Mungkin mereka mengalami keterpurukan dalam perekonomian. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan sesuatu melebihi kekuatan kami. Biarlah hati kami memandang hanya kepada Engkau. Lawat kami, biarlah iman, pengharapan, kasih kami bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Kami kuat dalam segala perkara, kami cakap, dan kami tidak mudah menyerah, tapi kami bangkit di dalam Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa bagi tim medis, para dokter, perawat, apoteker, mereka yang bekerja mempersiapkan, mengusahakan vaksin untuk antivirus corona. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Bapa, Engkau juga melawat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Biar belas kasihan Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang lemah iman dikuatkan, yang ragu bimbang mendapat kepastian, yang susah hati mendapat penghiburan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah membawa persembahan syukur kami. Kami mengimani apa yang kami terima datang daripada Tuhan. Bila persembahan kami ini boleh berkenan di hatinya Tuhan. Terlebih kami membawa kehidupan kami, hati kami, menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan keluarga kami, usaha pekerjaan kami sepanjang minggu ke depan ini. Kami pasrahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Bimbinglah langkah kaki kami, terangi kami Tuhan, dan Engkau yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah juga gereja-gereja Tuhan di kota, di desa. Engkau pakai gereja-Mu untuk jadi berkat, garam, dan terang. Engkau berkati pelayanan hamba-hamba Tuhan. Engkaulah yang mencukupkan segala sesuatunya. Juga untuk GKR Diaspora Kopilas dalam tanggung jawab kami pembayaran ruko gereja. Lewat usaha-usaha bersama kepanitiaan. Baik diakonnya Rp20.000 per bulan. Untuk penjualan kupon, usaha-usaha yang lainnya.
Kami taruhkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkat itu datang daripada Engkau. Engkaulah yang berkenan membuka tingkap-tingkap langit atas gereja-Mu. Supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik. Maka kami merindukan tidak dalam waktu yang lama. Kami boleh melunasi pembayaran ruko nomor 39 dan selanjutnya untuk nomor 40. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, bersama gereja Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.